saya nak mempersilakan tetamu kita yang berada di lokasi pada ketika ini, Saudara Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group. Amir, terima kasih sudah bersama dengan Astro Awan ni. Pertama sekalilah, kalau kita bercakap berkenaan dengan megatrend dan sebagainya ini, saya nak bawa perbincangan kita melihat daripada dalam konteks perubahan teknologi yang pesat dan juga sekaligus memerlukan usaha sama dari segi whole of nation approach, kerana ini cukup penting dalam nak membawa kemajuan yang lebih baik ke Malaysia. Mungkin Amir boleh kongsikan pandangan Amir melihat kepada perkara ini terlebih dahulu. Terima kasih Asharina. Assalamualaikum. Pertama sekali megatrend ini adalah satu conference yang penting kerana kita meraihkan idea. Tapi daripada idea itu harus dibawa kepada solution, untuk mencari solusi bagaimana kita menghadapi cabaran-cabaran, bukan saja cabaran-cabaran ekonomi domestik di Malaysia, tetapi juga cabaran-cabaran kehidupan secara global. Jadi di sini kita lihat setiap tahun acara Khazanah Megatrend ini diadakan, kita berbincang tentang bagaimana teknologi mampu untuk merubah cara hidup dan membantu masyarakat, rakyat untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran ekonomi semasa. Jadi di sini kita perlu lihat dari segi teknologi, dari segi teknologinya, pertama perlu ada ekosistem yang jelas dan juga regulation yang jelas. Di sini di mana kerajaan dan juga pemegang-pemegang taruh yang lain harus memastikan bahawa satu ekosistem teknologi yang mengutamakan inovasi harus diangkat di ekonomi untuk memastikan ada spillover dalam ekonomi tempatan. Bukan saja inovasi tetapi memastikan bahawa dasar yang jelas untuk memastikan bahawa perjalanan teknologi daripada penciptaan kepada pengaplikasian itu mampu untuk memberi nilai tambah dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya tertarik Ashraf bercakap tadi tentang a whole of nation approach. Memang betul, kerana tidak ada satu pihak sahaja yang boleh memonopoli teknologi ini. Kalau ada teknologi tapi tidak diaplikasi, digunapakai untuk mencari solusi kepada rakyat, apa gunanya ada teknologi begini? Apa guna kita berbincang tentang megatrend teknologi sekarang? Contohnya apa yang hangat, topik yang hangat diperkatakan di dalam mana-mana persidangan termasuk di persidangan kali ini adalah tentang kecerdasan buatan, AI. Teknologi AI. Teknologi AI ini dikatakan mampu membantu rakyat, membantu manusia untuk melakukan perkara yang lebih cepat, terutama dengan lebih berkesan, mudah dan efektif, dan diharapkan bahawa kos untuk melakukan tugasan-tugasan ini dapat diturunkan. Tetapi kita perlu juga melihat dari aspek etikanya. Jikalau AI digunapakai secara menyeluruh, apakah ini akan menyebabkan ramai yang akan kehilangan kerja? Jadi ataupun kalau ada teknologi AI yang boleh mencipta sesuatu tanpa perlu ada hak cipta terpelihara, bagaimana kita mengatasi permasalahan itu? Jadi pokoknya teknologi harus digunakan secara bertanggungjawab dan ini merupakan betul a whole of nation approach, tapi bukan saja whole of nation untuk memikirkan tentang Malaysia, tetapi kedudukan Malaysia secara global, kerana ini merupakan global problems yang memerlukan global solution and we are just part of it. Okay. Dan nak bercakap untuk kita menangani iaitu global problem, global issue ni, kita memerlukan iaitu kerjasama, kolaborasi daripada setiap peringkat, daripada pelbagai sektor masyarakat. Dan kita sudah tahu, kalau kita lihat, penting untuk kita meneliti dan kenal pasti apakah antara trend-trend semasa ketika ini agar kita dapat menghadapi masa hadapan. Dan penting juga untuk kita meneliti apakah megatrend pada masa hadapan agar kita dapat pergi ke hadapan dengan lebih, kita boleh cakap lebih smooth sekali. Tetapi antara kita dah teliti, okay, cabaran ataupun peluang trend-trend semasa seperti teknologi, kelasaran. Tidak, kita tidak dapat nafikan ia bergerak dengan laju dan pantas dan semakin kompleks dan semakin dinamik. Dan sementara kita melihat kepada perkara-perkara antara perkara iaitu aspek utama, kritikal utama daripada teknologi, kelestarian, digital yang akan memberi kesan kepada pelbagai sektor, bagaimana untuk kita melihat daripada segi kerjasama, kolaborasi, mungkin kita akan cakap, okey, kita perlu kerjasama daripada pelbagai pihak, sektor masyarakat, sektor swasta, sektor awam, kerajaan, penggubal dasar. Dan ini pula antara cabaran lain untuk kita
bersama-sama fikirkan apakah penyelesaian yang ada, yang wujud, yang boleh kita pakaikan. Tapi bukan itu saja, penting juga untuk kita teliti penyelesaian yang inovasi yang baharu untuk menangani cabaran ketika ini dan cabaran pada masa akan datang. Bagaimana untuk kita kukuhkan lagi, tingkatkan keupayaan negara dan pastikan keberkesanan terhadap setiap tindakan yang kita ambil untuk pastikan penyelesaian yang lebih baik untuk rakyat dan juga negara. Bagaimana untuk kita kukuhkan kerjasama? Saya rasa apa dari segi aspek kerjasama, apa yang dikatakan tadi tentang kerjasama public private partnership itu, yeah, itu dah given, harus, yeah, harus ada. Tetapi pada masa yang sama perlu ada kerjasama di peringkat makro. Contohnya minggu inilah minggu ASEAN Summit di Laos, yeah, perlu diperhalusi dan diperbincangkan. Contohnya tentang Digital Economic Framework Agreement, tentang kerangka bagaimana kita untuk untuk mentadbir urus pembangunan ekonomi digital. Jadi ini kita harus melihat dari segi untuk pembuat dasar dan juga untuk perusahaan dan perniagaan dan juga masyarakat biasa, perlu ada multi-level approach. Di peringkat Malaysia, kerjasama PPP harus terus berjalan, public-private partnership, tetapi kerjasama makro di platform yang lebih besar, bukan saja ASEAN, misalnya APEC juga juga ada. Dan kita ada pelbagai free trade agreement. Ini harus harus dimasukkan ke dalam elemen-elemen ini untuk kita memastikan bahawa idea-idea yang dicetuskan di dalam persidangan seperti hari ini dapat menjadi dasar yang efektif. Saya ingin menyentuh apa yang menarik tentang tema Khazanah Megatrend Forum pada pada pagi ini ialah bagaimana kita hendak mencari pursuit of potatoes, bagaimana kita hendak mencari potato atau kentang. Keledek, sweet potato keledek ya, untuk dan bergerak dari kebarangkalian kepada kepastian. Kenapa potato ini dijadikan? Saya pun pada mulanya begitu tertarik dengan temanya. Kerana potato ini telah menyelamatkan kebuluran di China pada penghujung abad ke-15 hingga 16, di mana berlaku famine, berlaku banjir besar-besaran, di mana kalau di utara China itu makanan utamanya adalah gandum, di selatan makanan utamanya adalah nasi. Jadi apabila hujan cuaca ekstrim, tidak boleh untuk berlaku kebuluran. Jadi sweet potato keledek dibawa daripada perdagangan dari Eropah ke Spanyol hingga ke China dan menyelamatkan seluruh China daripada kebuluran. Jadi semangat yang sama ini harus dibawa ke Malaysia sekarang. Kita harus mencari idea-idea yang mampu memberi solusi kepada permasalahan yang begitu kompleks. Bukan saja di Malaysia tapi di peringkat dunia, tapi kita berfikir untuk Malaysia. Jadi bagaimana mencari idea-idea ini? Idea memang ada banyak idea. Tetapi bagaimana untuk mencarikan idea yang benar-benar practical, sustainable dan akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih equitable, yang lebih adil untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi antara tren-tren permasalahan yang kita sering bincangkan di dalam Megatrend Forum ini yang dihadapi oleh Malaysia, pertama sekali kita semua tahu tentang perubahan iklim, kelestarian. Ini perkara yang penting. Half of the world population, hampir separuh daripada populasi dunia pada tahun 2030 akan berhadapan dengan masalah air. Jadi ini juga penting untuk industri-industri kita. Contohnya data center, okay, memerlukan banyak tenaga. Memang pelaburan yang baik, tapi kita harus pastikan bahawa supply of kita punya energy, tenaga, air adalah lestari dan terus memastikan data center kita kompetitif. Kedua ialah penuaan. Jadi ini bukan saja isu di Megatrend Forum, tapi banyak forum-forum lain di Malaysia ini. Bagaimana kita mencari solusi di peringkat individual, peringkat organisasi dan juga peringkat negara. Kita harus memastikan sistem kita mesra penuaan. Contohnya kalau kita ambil ekonomi digital, berapa banyak orang yang sudah berusia, yang lebih daripada 60 tahun, yang merasakan aplikasi teknologi semasa app tidak mesra orang tua. Jadi perkara-perkara ini walaupun kita nampak remeh, tetapi harus diperincikan untuk memberi penyelesaian, untuk memastikan bahawa ekonomi digital itu bersifat inklusif dan membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih
mampan. Saya menarik apabila Amir menyebut berkenaan dengan inovasi tadi. Ya. Cukup penting. Sebagai contoh, di IPTA kita, IPTA, IPTS, banyak kajian tapi kebanyakannya berakhir di bookshelf ya, ataupun hanya di peringkat prototipe sahaja. Nak melaksanakannya itu, mungkin pandangan Amir melihat kepada peranan selepas ini, kita lihat GLC, GLIC yang berperanan penting dalam nak bersama-sama bersama Kementerian Pengajian Tinggi untuk menggalakkan, memacu pembangunan inovasi dan pelaksanaan. Saya suka sangat topik-topik ini ya, kerana untuk bagaimana cara untuk satu negara itu meningkatkan ekonominya secara cepat ialah dengan melabur pada pembangunan inovasi. Jadi kita sekarang berada dalam kedudukan, kalau kita lihat indeks inovasi dunia, kita 33 kalau tidak silap saya dalam ranking dunia. Jadi sebenarnya daripada kita terlalu memfokuskan bahawa dalam kerangka ekonomi madani memang ada target-target yang harus dicapai, contohnya 30 ekonomi terbesar, 12 ekonomi yang paling berdaya saing, tetapi dari segi inovasi juga untuk meningkatkan ceiling ekonomi dalam kerangka ekonomi madani itu perlu dipertekankan inovasi. Jadi inovasi ini bukan sesuatu yang mudah ya, kerana ia menyebabkan pertama incubating the ideas, mencari membuat ekosistem untuk pastikan idea itu kita dapat dikenal pasti. Yeah. Kemudian bagaimana untuk mengkomersialkan idea tersebut. Jadi kita perlu memastikan bahawa GLIC, syarikat-syarikat kerajaan, berkaitan kerajaan, terutamanya melalui program seperti Gear Up yang menumpukan 120 bilion ringgit untuk DDI, Domestic Direct Investment. Ini harus ada portion yang ditumpukan untuk membangunkan inovasi. Jadi inovasi bukan saja dari segi mencari idea, tetapi bagaimana mendaftarkan, dah dapat idea, mendaftarkan IP, kemudian komersialkan, aplikasikan. Betul. Kerana ini penting untuk memastikan bahawa Malaysia bukan sahaja untuk maju, untuk menaikkan, untuk bergerak ke siling yang lebih tinggi ekonomi negara, kita perlu memastikan bahawa kita menjadi pencipta teknologi, bukan pengguna teknologi semata-mata. Sekarang ini kita masih di peringkat mengaplikasikan teknologi yang dicipta di Amerika, dicipta di China, dicipta di Jepun, dicipta di Jerman, tetapi sudah tiba masanya kita pastikan kita dapat menjadi pencipta teknologi yang komersial, yang berjaya. Bukan tidak boleh. Contohnya idea inovasi. Kalau kita bercakap inovasi 30 tahun dahulu, pen drive dicipta di Malaysia. Ya. Jadi perkara ini tidak mustahil. Dan pen drive itu jadi komersial. Kita semua menggunakannya pada awal 2000. Saya tak tahulah, kita punya pendengar yang mungkin tidak tahu apa itu pen drive. Jadi perkara-perkara ini tidak mustahil. Jadi untuk mencari idea dan memastikan bahawa idea ini boleh membolehkan kita menjadi pencipta teknologi, perlu ada tumpuan khusus yang diberikan oleh kerajaan dan melalui syarikat-syarikat GLIC. Kerana kerajaan sahaja tidak boleh buat semua ini. Betul. Kerajaan harus pastikan bahawa kerajaan seharusnya fokus pada lantai ekonomi itu untuk memastikan bahawa sosioekonomi kebajikan rakyat itu terbela, untuk memastikan kita bergerak ke siling ini yang memerlukan usaha sama dengan syarikat-syarikat, terutamanya syarikat berkaitan kerajaan, yang perlu menerajui mandat ini untuk memastikan inovasi terus berkembang di Malaysia. Dan saya setuju dengan apa yang Amir cakap tu, kita bukan sahaja perlu add value, tapi kita kena jadi value creator pada masa akan datang. Tetapi apabila kita bercakap mengenai konsep paper oleh Khazana Megatrend Forum, kita melihat juga ada meliti sebenarnya cabaran itu memang sangat kompleks dan dinamik. Seperti contoh mereka berkata, oh, kita memerlukan iaitu pelajar-pelajar yang berkualiti, yang relevan untuk memenuhi keperluan industri. Tetapi mereka kata kita harus teliti bagaimanakah tenaga pengajarnya. Adakah mereka sudah upskill, reskilling, cukup equipped dengan teknologi-teknologi ini semua ini? Dan kita nak teliti juga apakah yang daripada segi silibus, adakah cukup, termasuk juga daripada pihak industri. So kita harus melihat ini adalah antara cabaran-cabaran yang berantai. Sebab itu, ini adalah perkara yang perlu kita teliti, kerana kita bukan sahaja mahu added value, tetapi kita mahu jadi value
value creator. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan khazanah Megatrans Forum ini untuk kita mempelajari daripada negara-negara luar yang mungkin kita cakap lebih advance, lebih kita boleh cakap berpendapatan tinggi, kerana mereka mungkin daripada segi adaptasi mungkin lebih laju. Dan apa Malaysia, negara seperti Malaysia yang bangun ini boleh belajar daripada negara-negara maju agar Malaysia sendiri dapat lead the conversation, lead the discussion. Jadi saya rasa pokoknya ini adalah mentaliti juga ya. Saya rasa orang rakyat Malaysia, terutamanya di peringkat akademik dan peringkat industri, mempunyai banyak idea. Sometimes probably mungkin idea itu fall through the cracks, tidak make it in the funnel. Jadi kita perlu pastikan ini saya rasa peranan pembuat dasar dari pihak kerajaan untuk memastikan bahawa di setiap aras itu ada checkpoint untuk memastikan bahawa satu idea yang bagus itu dibawa terus ke aplikasi tanpa, mudah cakap, tanpa banyak songih lah. Okey. Kedua, saya nak bangkitkan tentang isu talent tadi. Betul, tenaga pengajar harus, sekarang ini kita lihat banyak kolaborasi antara pemain industri dan juga IPTA. Itu sesuatu yang bagus. Jadi syllabus lebih dekat dengan apa yang industri mahukan, dan juga ada juga inisiatif-inisiatif seperti Academy in Industry, Factories, Academy Industry dan sebagainya yang untuk memastikan bahawa pembangunan industri selari dengan pembangunan pendidikan di IPTA. Tetapi kita perlu bergerak satu step lagi saya rasa, tapi ini satu idea yang mungkin tidak digemari oleh setengah pihak, itu liberalisasi sektor sektor pendidikan dari segi membawa tenaga pengajar dari negara-negara luar, mempermudahkan untuk mengajar di IPTA kita. Jadi kerana mungkin ekosistem di Jerman, di Jepun berbeza, kolaborasi sahaja mungkin tidak cukup. Tidak cukup. Mungkin kita perlu bawa masuk tenaga pengajar ini. Dan juga contoh India juga misalnya mempunyai terkenal dengan tenaga pengajar yang bagus dari segi teknologi. Jadi mungkin ini satu perkara yang kita perlu fikirkan dalam bergerak ke hadapan. Tapi apa saya ingin tekankan di sini juga, dari segi bakat, talent supply, kita menghasilkan bakat yang besar dan banyak. Tapi bagaimana kita harus pastikan dalam bergerak ke depan kita retain talent ini. Jadi ini saya rasa bukan saja kerajaan yang harus, ini lebih kepada syarikat-syarikat tersebut. Bayarlah gaji yang setimpal. Pastikan kalau di Singapura anda boleh bayar gaji sekian, takkan di Malaysia you nak save cost you bayar sedikit. Jadi tenaga perlu ada, saya rasa, polisi yang lebih luas dan lebih mendalam untuk memastikan bahawa talent kita, bakat kita itu tidak lari keluar. Tapi pada masa yang sama, kalau kita ingin mengekspor bakat kita dan menghasilkan diaspora Malaysia, saya rasa boleh juga ada peratusan. Tetapi kita perlu memastikan bahawa keperluan kita di Malaysia ini dipenuhi terlebih dahulu. Okey. Sebenarnya, soalan ataupun isu yang dibangkitkan oleh Amir itu sebenarnya saya akan bualkan esok bersama dengan Raja Hamzah, Board of Director Talent Corp. Okey, sekarang dah BOD Talent Corp. Kerana isu melibatkan brain drain ni, banyak negara sebenarnya menghadapi, terutama kalau kita bercakap soal negara-negara yang sedang menghadapi negara tua, yang menua, yang menjadi negara tua, bagaimana Japan cuba mengadaptasi silver ekonominya, nak memastikan bahawa individu-individu yang masih lagi produktif kekal boleh menyumbang kepada penggunaan ekonomi. Saya nak tambah di situ, brain drain ni, walaupun di Malaysia kita sudah bercakap tentang isu brain drain ni dah 20 tahun, di Singapura juga mereka juga menghadapi masalah brain drain, mungkin pada skala yang berbeza, tetapi perkara itu adalah perkara yang legitimate. It's a concern for almost every nation.